Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rifki Zulha. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview ROM Moke Android Pie build terbaru 2019. Dan pastikan bagi kalian yang belum berlangganan, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari saya. Nah, menurut saya untuk ROM yang satu ini lumayan stabil dan juga jarang saya menemukan bug atau masalah di ROM ini. Mendapatkan update setiap harinya yang bisa kalian lihat. Dan untuk baterainya sendiri lumayan awet. Nah, untuk modul yang saya gunakan dari Magis ini cuma sederhana. Cuma ini doang. Soalnya di HP ini jarang saya buat untuk game, hanya cuman YouTube-an dan Facebook aja. Nah, di sini safety net-nya kecontreng semua. Terus semua. Menurut saya perkiraan untuk ROM ini sangat smooth ketika kalian bermain game, contohnya kayak PUBG gitu. Untuk customisasinya ROM Moke ini nggak ada, alias sedikit, nggak kayak ROM yang lain. Untuk kameranya sendiri, kamera bawaan dari Snapdragon, dan hasilnya ya cukup lumayan. Lumayan lah. Dan launcher bawahnya, launcher versi 1 kalau nggak salah, bisa dikustomisasi. Ada gesture. Dan ada face unlock. Buat yang ngegame, saya rasa ya bolehlah coba untuk ROM yang satu ini. Menurut perkiraan saya ya cocoklah buat ngegame atau buat sehari-hari. Dan sekian saja video dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Bagi kalian yang suka, silakan
di share, like, comment, and subscribe. Terima kasih.